Halo semuanya, kembali lagi di channel Mia TikTok. Jadi di video kali ini gua menunjukin ke kalian nih kalau gua udah top global nomor 4 ya guys ya. Dan di sini tanpa banyak basa-basi gua tunjukin nih gameplay top global Mia seperti apa. Let's go. Widih, kita ketemu apa bang? Ketemu top global alpha ya guys ya. Namanya Hades. Ini gua tahu dia nih salah satu top global alpha ya, karena gua berfriendly sama dia. Cuman nggak tahu udah diunfollow atau enggak. Tapi gua pernah main sama si Hades ini ya. Widih, seru nih guys. Top global Mia, top global Yin, dan top global Franco melawan top global alpha di sini guys. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung fokus aja ke dalam gamenya ya guys ya. Seperti biasa kalau gua main Mia, gua selalu ditemanin sama si Sana Kitty ya, yaitu tanker Mia top global Franco guys. Tarik, sep, gua skill 2, sep, gua inspire, langsung dapat first blood. Aduh, rajin sholat guys, brodinya guys. Nggak bisa di pick up lu. Tinggal secuil lagi darahnya cuy. Cuman ya udahlah, belum rezeki guys. Kita di sini langsung aja apa bang, langsung ambil platingannya guys. Oh ya, untuk item pertama gua bikin mentahan blade armor namanya steel leg plate, supaya damage Brody nggak terlalu sakit guys. Ketemu Mia TikTok sama Yin. Widih, ada yang kenal cok. Waduh hik, bahaya nih guys kalau ada yang kenal. Biasanya kita malah di lock ya. Sabar, kita ditempelin sama Kuproy manja ini guys. Slow, kita gas kena aja. Karena apa bang? Karena ada Yin di sini guys. Ayo Yin. Offside itu Brody udah fix guys. Udah nggak ada flicker, udah nggak ada cium lagi kan. Kita balik dulu karena ada Nolan menuju ke arah bawah guys. Kalem aja kita guys, jangan main terlalu terburu-buru ya. Kita mainnya kalem aja coy. Nunggu si Sana Kitty-nya tarik-tarik manja dulu guys. Sabar. Di situ Brody-nya. Sep. Aduh, yang kena apa bang? Yang kena malah gerobak minionnya coy. Ente. Terlalu susah coy, Brody-nya jago nih. Jadi dia berlindung di balik gerobak-gerobak minion manja ya guys ya. Nice banget. Itu Yin Public guys. Kalian subscribe juga ya channel YouTube-nya, YouTube Yin Public. Dia salah satu top global Yin coy. Oke, di sini. Waduh, prangkonya Yin-nya dirusuh sama si Nolan-nya guys di bab itu ya. Slow. Brody-nya ngerom, kita langsung aja clear di sini guys. Sorry ya, gua sambil nganu ini tadi guys, nganu kabel. Jadi nggak gerak coy. Sabar. Ambil kelomang dulu guys. Ada kupranya, jangan-jangan dekat sini nih. Bahaya guys. Oh, kupranya di mid, aman. Nih ya, sep, gua tangkap. Prangko tarik, prangko gigit, gua aktifin inspire. Srepet. Gitu guys, cara ngekill Brody ya. Combo Mia dengan prangko guys. Kalian skill 2 ke musuhnya, musuhnya jadi diem, prangko tarik, kemudian prangko gigit, kemudian kalian tinggal tembak aja guys. Wah, ini full plating nih, full plating plus bisa dapat turret guys, karena musuhnya fokus ke turtle ya. Gue nggak tahu sih dapat turret atau enggak, tapi harusnya dapat guys, karena Brody-nya lewat nanti. Brody-nya lewat itu minion datang maksudnya. Brody-nya udah ditungguin juga di situ guys. Nah, udah dapat nih. Gaskan Kuproy-nya, srepet. Kita dapat assist, guys. Kalau Kuproy-nya meninggoy, kita dapat assist ya, karena kita udah skill 2 tadi. Kecuali Yin-nya nggak bisa nge-kill si Kupra-nya, guys. Oke, terkill ya, kita dapat assist tuh. Modal skill 2 doang, guys. Lumayan tuh gold-nya ya. Walaupun ya lebih besar nge-kill karena kan beda cerita, guys. Wop, diplikerin sama Pranky. Sup. Wah, pliker MM-nya, guys. Kita kasih tahu dulu, guys. Seperti biasa. Wah, ada Nolan. Balik, Bang. Wah, ini hero nggak jelas, guys. Wajib kalian bensin. Gocek. Panik, guys. Sumpah, Vale ini skillnya sekarang meresahkan banget ya. Udah damage-nya lumayan sakit, kontrolnya yang kayak ngisep-ngisep plus ngangkat-ngangkat tuh nggak jelas banget, coy. Vale, Nana, itu ngeselin semua coy. Muntun, tolonglah. Kapan ya Muntun ngebuff Mia lagi guys. Sumpah cok. MM
perlu di buff sih sedikit aja biar biar makin laris gitu, biar gua makin overpower pakai Mia. Skor kita di sini udah 1-0 ya. Udah lumayan, guys. Aduh, mid-nya Bung. Mid-nya bre. Yin-nya kena ganyang sama si Kuproy, guys. Sampai di all-in, se-all-in-all-in-nya, coy. Awas, ada Kupra. Kita takut diloncatin tiba-tiba, coy. Wah, Preya jangan di... Aduh, Preya jangan diladen lah kalau udah kalah gol. Aduh, gak bisa. Aduh, ini posisi kalah kita nih, guys. Waduh hik. Tapi tenang, duit kita masih unggul, coy. Cuman gua gak jamin ini ya bisa menang, karena kita ngelawan top global alpha nih, coy. Udah 4-1 skornya. Top global memang beda ya. Tapi di sini Yin-nya berhasil men-shoot down kan si alphanya, coy. Top global versus top global, coy. Duh, kalau kalah jangan buy one XP. Iya, cok. Preyanya malah di-buy one-in mulu sama si Alpha. Heran gua. Udah tahu kalah. Aduh, ada Kupra. Bahaya banget, coy. Udah nunggu di situ aja dia, gua lihat tuh. Sabar, Bang. Tarik, sis. Aduh, ada pali padahal. Tunggu dulu, guys. Kita cari aman dulu, guys. Posisi menentukan prestasi nih, ya. Jadi kita harus menunggu momen yang sangat-sangat tepat, coy. Ada war kah? Cep, wait, kena, tarik, gigit. Spire nyalakan. Wah, belum cukup damage kita. Lihat damage nolanya, guys. Enggak masuk akal itu hero baru ya. Gua jujur sih, guys, enggak tahu harus mau gimana lagi nih. Di sini Preyanya feeder banget, coy. Sumpah dah. Kalau main trio nih seperti ini, guys, ada-ada aja ya. Karena kita nggak bisa tahu duonya tuh seperti apa ya, dua orang lainnya. Aku juga bingung, cok. Apa nggak pusing coba main ketemu Preya kayak gini nih? Ada nolan, tarik, sis. Sabar, guys. Reset dulu, guys. Balik dulu nggak sih, coy? Tuh lihat. Masih aja Preya mati, udah diingatin, udah dicet. Op, nice Yin. Slow. Guys, gua fokus dulu, guys. Sumpah nih. Wow, ada skill pale itu, lihat tuh. Ternaik-naik kayak gitu, coy. Kenapa pale ya? Jelas banget tuh skill si pale sekarang. Duh, musuhnya di sini ngelor, guys. Sabar dulu gak sih, guys? Ayo kita coba rom ngikutin si ini, guys. Ngikutin si perangkonya aja terus ya. Karena kita mau solo juga udah gak bisa, coy. Wah, Yin-nya ketangkep. Gaskin. Gigit. Gak ada gigit kah? Aduh, sayang banget. Tuh rata kena Yin tuh harusnya tuh. Nice, dapat dua. Ceprot. Nice. Wop, aktifkan Inspire. Kena top mobile alpanya, guys. Mantap. Wop, double kill. Nice. Ini dia, guys. Sup, skill 2-0-an. Balik, Lilia. Kau. Astaga, Lilia. Astagfirullahaladzim. Lilia udah gua tahan pakai skill 2, loh. Masih aja meninggoy, ya. Ampun, Bang, kata Valenya, guys. Gua gak tahu lagi, cuy. Kalian lihat tadi kan udah gue geser map tuh sambil gue skill 2 ke Nolan, supaya Nolannya gak bisa ngejar si Lilia. Ini Lilianya malah nyerang balik si Nolannya lagi loh. Astaga, yang menyebab kalau dia gak mati sih gak apa-apa, guys. Ini malah dia menyebabkan dia mati juga, coy. Kan rugi banget jadinya. Slow, reset, guys. Emang begini kalau trio. Kalau main 5 baru jago semua, tapi musuhnya jago semua juga. Sama ada plus minusnya sih, guys. Sabar, Bang. Sup. Wop, kena. Wow, tuh lihat skill pale, guys. Wah, kena Kupranya. Awas, kita diincer Nolan tuh. Lihat Nolannya mau ngincer ke gua, guys. Tapi positioning gua sangat mantap ya. Mantap gimang, guys. Awas, Kupra.
Brody, kena Brodynya guys. Ini dia saatnya comeback kita, bro. Dari tadi gua nggak lihat ya Preya join war, guys. Gua sampai nggak sadar loh ada Preya di tim gua nih. Tuh nggak jelas kan, Nolan laju banget cuy. Preya aja nggak jelas tuh gebukin apa sekarang. Ini top global apa nih, Hades namanya, guys. Kalau nggak salah top global 30 atau 70 gitu. Lupa sih guys, gua pastinya guys. Intinya dia top global coy. Ambil bab merahnya dulu. Ayo. Nice, Jinnya solo kill si Alpanya guys. Cuman di sini berhasil di pick up juga cuy sama musuh. Please ada yang lewat dong. Gak ada yang mau lewat guys. Wah sabar dikit dapat Brody tadi padahal tuh. Cuman keburu keluar duluan sih sana kitinya. 10-0 guys Nolannya guys. Memang Nolan nih hero gak jelas banget ya. OP kali coy. Kupra udah ulti. Kita tembak-tembakin aja Kupra guys. Prod, udah sakit damage kita guys. Skor kita 4-0-4 bagus. Sob kena lagi Brodynya. Gasken. Ceprot. Was Alpha dari belakang. Alpha dari belakang. Kita di sini langsung aja ngelord ya guys. Ayo lord. Nah dapat lord. Ini dia guys, saatnya kita comeback guys. Saatnya kita comeback. Kita bikin WON aja ya biar aman. Soalnya Nolan cuy. Nolan kalau sekali combo ke kita bisa meninggu ya. Tapi kalau kita pakai WON kan ke counter gak masuk damage-nya coy. Wop kena gigit. Aduh heng, gak digigit coy. Atau gak ada gigit ya, gak tahu juga lah. Kita fokus clear lane dulu guys. Supaya fokus 3 lane-nya ya. Bukan cuman yang ada lord-nya doang. Duh Preya, sumpah gue gak guna Preya. Di game ini 4 lawan 1 guys. 4 lawan 5 guys. Kita flanking. Aduh, gak bisa guys, gak ada momen. Digendong global, hehe. Preya nih. Bukan masalah digendong atau enggak, mainnya harus benar-benar serius juga lah. Jangan nge-troll kayak gitulah. Kalau kalian udah ketemu top global, kalian harus main serius coy. Nice. Terkill lagi guys di sini global alpanya. Gue turret. Nice. Gue bisa end sih guys. Gue bodo amat lah. Gue pokoknya turret ini guys. Clear lane dulu. Turret, bodo amat turret. Kita menang boy di sini boy. Aduh guys, gue nggak tahu lagi sih mau harus bilang apa sama Preyanya guys. Sampai nggak bisa berkata-kata loh melihat kefreyaan, ketololan Preyanya guys. Ampun. Tapi nggak apa-apa, di sini kita udah tembus top global juga. Kita dapat emas guys. Yo wes ya, nggak apa-apa ya. Di sini alpanya Preyanya 08 guys, coklat ya. Dan untuk alpa dia memang benar top global tuh, skornya 65 guys, sangat-sangat jago ya. Oke guys, sekian aja konten kali ini. Makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir guys. Mari kita cek dulu apakah dia benar top global alpha Hades ya namanya ya. Kita cek dulu guys. Op. Nah benar, global 71 alpha ya guys ya, dengan match alphanya 1000 coy. Dan dia top global Preya juga ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. And bye bye.